teman-teman, balik lagi di Rumah Mainan Indonesia. Kali ini jadwalnya aku mau menyetrika pakaianku. Ikuti ceritanya aja yuk. Nah, baju yang kemarin aku cuci sudah kering nih. Aku mau angkat baju-baju yang ada di jemuran. Melepaskan pakaiannya juga harus hati-hati ya. Jangan sampai pakaian bersihnya jatuh ke lantai. Siap! Angkat pakaianku satu-satu. Sambil aku angkatin pakaianku, kalian jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe di video ini. Oke. Oke, pakaian yang ada di jemuran sudah aku angkatin semua. Oke. Dan sekarang waktunya aku untuk setrika pakaianku. Ya. Setrikaan punyaku. Kecil dan lucu banget kan? Dan langsung saja aku mau menyetrika pakaian yang aku ambil dari jemuran. Pertama, aku mau menyetrika baju kesayanganku dulu. Iya, jangan lupa ya, sebelum disetrika kita harus semprotkan pewanginya dulu supaya bajunya menjadi harum dan lembut. Oke. Setelah itu baru deh bajunya disetrika. Tinggal digosok-gosok saja. Kedua, aku mau menyetrika rok. Wow. Dan yang terakhir, aku mau menyetrika sepasang kaus kakiku. Ya. Aku mau semprotkan pengharum yang banyak banget supaya nanti pas dipakai di kaki, kakinya menjadi wangi. Lol. Kalau sudah dipakein pewangi, langsung saja disetrika. Asyik. Gosok. Dan yeay, pakaianku sudah selesai disetrika semua. Wow. Aku senang sekali karena pakaianku kali ini tidak terlalu banyak. Jadi aku bisa bobo siang dengan tenang deh. Asyik. Nah, inilah kegiatanku di hari libur. Kalau kalian di hari libur biasanya ngapain aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Aku pengen tahu kalian kalau libur kegiatannya apa aja? Ya. Sekian dulu ya video dari aku. Nantikan videoku selanjutnya ya teman-teman. Oke, dadah.